Dan kepada para penikmat voliball silakan Anda untuk segera menuju ke gelora bersama Karisari. Iya, Citra lakukan slip. Oh. Tuhnya. Eh, periwet ya, periwet. Aduh. Yes, ada. Iya, Citra lakukan slip. Iya, masuk ke umpan bukan sana. Wos, wos. Masuk. Iya, untuk sementara unggul Ranto Batang A. Iya, tebal. Oh, situ lo. Iya, satu-satu. Iya, Ranto Batang A. Lakukan set. Iya, langsung serupan. Iya, umpan-umpan di sana. Iya, tos, tos, tos. Berhasil di krok, rupa-rupanya mitra polibol. Iya, nono, lakukan umpan. Oh, baiklah. Sedikit saja, iya lagi-lagi, espresso, tetia paso, iya hampir-hampir saja, oh, kembali serangan terjadi di sini, berada, galung, oh, gerak kutu yang cantik sekali yang kutu, iya kembali unggul, 2-1. Iya, Citra A kembali, Anggi di sana, siap lakukan serve, lakukan depan. Iya, masih tertahan di sana, ya umpan smash, oh, keluar. Iya, kembali untuk 3-1. Nah, kembali Citra A, siap lakukan serve, Anggi lakukan serve depan. Iya, masih tertahan di sana, lakukannya, oh, gerak itu yang cantik, tapi kurang akurat. Oh, masih bisa diselamatkan nomor banyak Nono. Oh, kontrol bola yang kurang cantik tadi Nono. Dan skor kembali berubah 4-1 untuk sementara Citra unggul. Iya, kembali. Citra lakukan set. Iya, tertahan di sana di depan. Ya, umpan. Oh, masih. Iya, masih cari penyelamatan yang cantik dari Ranto Batang A. Iya, kembali. Oh, terjadi kesalahan dari Citra. Iya, dan 4-2 untuk sementara Ranto Batang A mengejar. Oh iya, kita kembali ke lapangan. Iya, siap Ranto Batang A lakukan serve. Iya, mengejar umpan banyak 3-4. Iya, Nurul lakukan. Oh, lakukan serve cantik. Iya, umpan di sana. Iya. Oh, masih bertahan tadi smash. Iya, masih terjadi umpan mengumpan pada serangan. Iya, smash. Oh, masih bertahan di sana. Iya, kembali Ranto Batang mencari celah. Iya, oh, langsung saja rupanya. Iya, Dennis. Smash. Oh. Keras sekali smash dari Citra A. Ya, kembali tambah skor untuk Citra A 5-3 untuk sementara unggul. Iya, kembali Citra A lakukan set. Iya, ayo Nono di sana umpan smash. Oh, masih bertahan cantik sekali. Iya, smash keras tadi tapi masih bertahan mitra volleyball. Iya lagi. Oh, gerak dia cantik. Cantik sekali gerak itu tadi dilakukan oleh Ranto Batang A 4-5. Iya, untuk sementara mengejar tampaknya. Iya, lakukan set. Iya, ada siapa di sana? Iya, sorry. Oh, cantik sekali kembali Ranto Batang bagus serangan. Ah, kurang akurat. Iya, tambahan poin untuk Citra A untuk sementara 6-4. Iya, Citra A lakukan set. Iya, ke depan. Iya. Oh, smash keras tapi keluar. Iya, untuk sementara 7-4 masih unggul Citra A. Iya, kembali umpan di sana. Oh, smash. Ah, keras, smash keras masih tertahan. Aduh. Iya, masih terjadi umpan. Umpan kita pun. Oh, masih di sana. Ayo, lagi terjadi serangan. Smash. Ah, terlalu melebar. Lama poin untuk Ranto Batang A 5-7. Iya, Ranto Batang lakukan serve. Iya. Ya langsung mana? Oh, sayang. Ah, kurang akurat smash tadi dari Citra A.
Ia kembali tambahan poin untuk Rantau Batang 6-7. Ia Rantau Batang lakukan set. Ia masih terjadi umpan. Oh, berakhir. Oh, Yusran. Kumaha pasal ya? Tuh pasal ya. Oh, keluar tadi tampaknya. Iya, dan sama seri episode 7-7. Oh, terkecoh pada banyak cerita lalu tambahan kembali poin untuk Rantau Batang 8-7. Ayah tapi ribet emang. Mana peribet ayah? Bapak tuh. Tiet, tiet, bola peribet, tapi bola peribet, nanti di tengah sorangan. Ah, ah, Rantau Batang kembali lagi bola set. Oh, masih dipertahan Cistelu. Iya, betul. Smash. Masih tertahan. Iya, kembali Pak Cistelu. Oh, langsung saja berbanyak. Rantau Batang bangun serangan. Iya, smash. Ah, kurang akurat tadi. Iya, kembali seri 8-8. Mitra Poli bahwa dimanapun Anda berada, sengit sekali pertandingan pada sore hari ini. Iya, Cistelu kembali lakukan set. Iya, masih di sana. Oh, smash. Apa yang terjadi? Oh, keluar. Kembali poin 9-8 untuk Cipelu A. Ya, Cipelu A lakukan show. Iya, masih ditahan di sana. No, 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 masih tertahan. Iya, kembali umpan keluar. Iya, langsung masih Cipelu. Bagus serangan. Smash! Cantik sekali tertipu dari pemain Lontar Tengah. Tambahan poin kembali untuk Cipelu A 10-8 di babak pertama ini. Iya, Cipelu lakukan set. Iya, sampai di sana. Iya, masih tertahan. Oh, umpan cantik. Iya, sampai sedikit saja. Iya, tos. Oh, galon gerak tipu tetapi masih terbaca. Iya, lagau. Hampir saja kembali Rantau Batang. Iya. Masih, oh, masih itu umpan, iya umpan, ah, masih tertahan serangan demi serangan dari Rantau Batang, smash, oh, masih tertahan, Mitra Poli, oh, iya langsung saja Bayu, oh, iya, kembali tambahan poin untuk Cipelu A, 11-8. Iya, Cipelu A lakukan set. Iya, masih tertahan Rantau Batang. Iya, smash. Oh, berbahaya. Iya, serangan demi serangan. Smash. Ah, masih tadi gerak tipu maksudnya. Iya, langsung saja. Iya, Cipelu. Oh, jatuh. Oh, iya. Masuk. Tenepi banget. Iya, tambahan poin untuk Rantau Batang A 9-11. Ya, Rantau Batang A lakukan set. Iya. Iya, langsung saja. Masih diumpan. Iya, Rantau Batang bangun serangan. Iya, oh. Iya, lagi langsung. Oh, kurang akurat dari Cipelu tadi. Iya, kembali tambahan poin untuk Rantau Batang 10-11. Iya, Rantau Batang lakukan set. Iya, masih di sana. Iya, dari Ade. Masuk dan kembali tambahan poin untuk Cipelu A 12-10. Iya, siap Cipelu, siap lakukan set. Iya, iya masih umpan. Smash, kurang akurat lagi kembali terjadi bagus serangan Cipelu. Oh, dilakukan saja. Iya, gerak tipu maksudnya. Oh, masih bisa diantisipasi. Sangat sekali pertarungan sore hari ini. Mitra Volleyball di mana pun Anda berada. Iya, gerak tipu nono. Iya, masih umpan. Ah, dilangsungkan saja. Ah. Wah. Iya, kembali tambahan untuk Cipelu A 13-10.
Wajib terus lakukan set. Iya langsung depan. Ah wajib depan. Disari nolong depan. Semesta. Iya apa yang terjadi? Oh. Iya. Masih cepat. Bagus serangan. Semesta. Keras sekali semesta dari Citrua. Iya kembali tambahan poin 14-10. Cadangan abadi. Iya, galau masih galau. Iya masih galau. Umpan dari rantau batang. Smash! Terjadi besar kembali tambahan poin untuk rantau batang 11-14. Dan untuk sementara Citrua unggul. Iya kembali siap rantau batang siap lubang set. Iya langsung ke depan. Iya masih umpan, umpan mengumpan, hujat. Oh. Iya, Nono. Oh, cantik sekali tadi Nono. Iya, kembali tambahan poin 12-14. Iya, masih rantau batang lakukan set. Iya, ke depan. Ah, masih si teluh. Umar upayo. Oh, tertahan di sana kembali rantau batang bangun serangan. Iya. Haha. Keluar upayo upayo smash keras tetapi masih melebar. Dan tambahan poin untuk Citrua 15-12. Iya. Iya, kita kembali ke pertandingan untuk sementara Citrua unggul. Iya, save sudah dilakukan. Citrua langsung lalu melebar dari smash dari rantau batang. Dan kembali tambahan poin 16-12 untuk Citrua. Iya, lakukan sudah save. Iya, rantau batang. Iya, gerak tiba. Cantik sekali. Kembali tambahan poin untuk Citrua 17-12. Iya, Citrua lakukan se. Iya masih bisa ditahan rupa-rupanya. Smash! Oh, diblok saja cantik sekali. Iya, smash! Nono, rupa-rupa terjadi kesalahan tadi. Kurang tinggi lompatannya. Iya, kembali tambahan poin untuk Citrua 18-12. Iya, Citrua lakukan se. Kedepan, iya mas. Ditahan di sana masih diumpan. Iya. Iya, dia masih terjadi umpan mengumpan mitra volleyball. Smash! Oh, diblok saja dan keluar. Kembali tambahan poin untuk Citrua 19-12. Ya Citrua lakukan set. Iya masih umpan rantau batang. Gerak tipu yang cantik tetapi masih bisa diantisipasi. Iya langsung dekat. Ah. Smash keras keluar berbanyak. Tambahan poin untuk rantau batang 13-19. Iya lakukan set. Oh keluar. Iya kembali tambahan poin untuk Citrua 20-13. Iya Citrua buka set. Iya masih tahan di sana. Noroi lau. Iya masih bisa diantisipasi. Iya Noroi. Bagaimana gerak tipu yang cantik rupanya tadi. Tertipu pemain Citrua. Tambahan poin kembali untuk rantau batang 14-20. Rantau batang buka set. Upa cantik. Oh smash. Iya, masuk. Kembali tambahan poin untuk Citrua 21-14. Panggilan kepada saudara Epin ditunggu di tribun ya. Ya langsung saja. Oh, iya cantik sekali masih umpan di sana. Iya. Oh, terjadi kesalahan tadi. Kembali tambahan poin untuk rantau batang 15-21. Iya. Lakukan set. Iya set ke depan. Iya umpan. Smash. Oh di blok saja cantik sekali. Iya masih. Iya kembali. Oh kembali tadi. Citrua. Smash. Kurang akurat dari smash dari rantau batang. Kembali tambahan poin untuk Citrua 22-15. Iya sejauh ini Citrua unggul Mitra Volleyball dimanapun Anda berada. Iya Citrua lakukan set. Iya. Oh masih ditahan di sana masih di, oh terjadi umpan. Oh sampai sedikit saja gerak tipu tadi maksudnya sos.
Asis di blok. Blok net. Iya, kembali tambahan poin untuk Ranto Batang A 16-22. Iya, oh lakukan shot dengan keras. Iya, masih sepro. Wow, gerak di putar maju. Ah, masih ada siapa ini? Ah, Sezo! Masuk. Ya, kembali tambahan poin untuk Ranto Batang A 17-22. Rupa-rupa memang ngejar sejauh ini Ranto Batang. Iya, kita lihat bersama Mitra Volleyball dimanapun Anda berada, sengit sekali pertandingan sore hari ini. Iya, lakukan set. Iya, kembali umpan seteluh. Iya, langsung saja. Umpan ke atas. Masuk. Berhasil di blok tadi. Tambahan poin untuk Citru A 23-17. Iya, slide out. Papan skor Edwin ngalangan papan skor Pak. 23-18. Iya, masih langsung. Oh, wow, smash keras sekali kembali Citelu. Iya, tambahan poin lagi-lagi Metro Volleyball untuk Citelu A 24-18. Iya. Game four, iya langsung set Citelu, iya gerak di bawah, apa yang terjadi? Iya dan unggul untuk sementara babak pertama ini Citelu dengan skor terakhir 25-18. Anak rokok kepora, kemudian aja Andre super yang enak tuh jaduk super deh, anjir, kalah, aduh. Iya, kepada para penonton jangan lupa untuk partisipasinya di pertandingan Liga Volleyball Liga Kadesat 2020 ini karena petugas kami akan segera mendatangi Anda. Oh iya, pertandingan sudah dimulai tadi tampaknya. Oh iya, lagi-lagi tadi terjadi kesalahan dari Citelu dan skor seri 1-1. Iya, kembali Ran Kebatan, siap lakukan set. Iya, set. Oh, tadi iya masih serta di sana. Iya, lakukan. Cantik sekali tadi. Gerak cepat smash dari Citelu. Kembali tambahan poin 2-1 untuk Citelu A. Iya, Citelu A lakukan set. Iya, masih ada 0 di sana. Smash! Oh! Iya, masih bisa diantisipasi rupa-rupanya. Langsung saja. Iyalah, kembali membangun serangan dari Rata Batang. Iya, smash! Oh! Dan masuk Mitra Volleyball. Kembali tambahan poin untuk Citelu A. 3-1. Citelu A siap melakukan shot. Oh, terjadi kesalahan rupa-rupanya masuk dari sebelah Citelu A. Kembali tambahan poin untuk Citelu A 4-1. Ya, kembali Citelu siap melakukan shot. Iya, mari kita bersama saudara-saudara. Iya, Rata Batang. Show smash remas saja. Yo! Cari kesalahan. Iya, kembali tambahan poin untuk Ranto Batang A 2-4. Iya, Ranto Batang lakukan set. Iya. Iya, masih umpan. Smash! Oh, smash keras dari Citelu A. Kembali tambahan poin 5-2 untuk Citelu A. Iya, Citelu A lakukan set. Iya, ke depan. Iya, umpan dulu. Smash! Oh, blok yang cantik dari Citelu A. Kembali tambahan poin 6-2 untuk sementara unggul Citelu A. Iya, kita bersama saudara-saudara apakah Ranto Batang mampu untuk mengejar. Iya, smash. Iya, masih Citelu A. Umpannya gol. Oh, langsung saja. Iya, umpan terjadi di sana. Iya, smash. Oh, keras sekali dari smash sekali Ranto Batang. Iya, kembali tambahan poin untuk Ranto Batang A. 3-6. Ranto Batang hasil lakukan save. Iya, masih bisa ditahan.
Oh, smash cross dari Citru. Kembali ke poin pertama 7-3 untuk keunggulan Citru. Iya, Citru lah, bukan set. Ya, siapa sama Nono yang lepas saja. Iya, langsung smash. Oh, gerak tipu yang cantik. Tetapi masih bisa jadi sih, masih. Iya, main terjadi di sana. Serangan demi serangan terjadi. Iya, langsung. Oh, toh smash. Iya. Cantik sekali gerak tipu yang dilaksukan dari tim Ranto Batang. Iya, dan kembali tambahan poin. 4. Coba. 7. Iya, Ran kembali lakukan serve. Iya, masih tertahan di sana. Penek saja tadi. Iya, dilangsungkan saja kembali pertahanan cerahkan Ran ke batang. Smash! Oh, masih tertahan rupa-rupanya beberapa ball. Iya, lakukan. Oh, kurang akurat. Iya, kembali tambahan poin untuk Ran ke batang. 5-7. Rupa-rupanya tim dari Ran ke batang mengejar ketertinggalan. Kita lihat bersama saudara-saudara. Serve sudah dilakukan. Umpan saja, Citeluah hilang. Kembali terjadi kesalahan. Iya, rupa-rupanya Ranto Batang memanfaatkan kesalahan demi kesalahan yang dilakukan tim BC3A. Poin kembali bertambah. Iya, masih langsung. Oh, smash keras dari Citelu. Iya, kembali tambahan poin untuk Citelu. 8-6. Iya, langsung saja lakukan serve Citelu. Iya, kembali bangun serangan Ranto Batang. Oh, berhasil diblok. Lemah saja tadi. Iya toh, sudah dilakukan. Oh, iya masih. Oh, masih bisa diantisipasi rupa-rupanya. Kembali terjadi serangan. Iya, Dodo. Sia. Oh, dilangsungkan saja. Smash. Oh, masih bisa. Iya. Apa yang terjadi? Oh, ternyata tidak terjadi pelanggaran. Iya, kembali tambahan poin 9-6 untuk Cipelua. Iya, kembali Citelu lakukan serve. Iya, kembali di sana. Iya, membangun serangan tim dari Ranto Batang. Langsung saja berhasil, masih berhasil ditahan. Iya, smash. Oh, lagi-lagi smash keras. Tetapi masih bisa ditahan. Iya, lagi-lagi. Iya, apa yang terjadi? Serangan demi serangan terjadi. Oh, terjadi net tadi ya. Pelanggaran kembali tambahan poin untuk Citelu. 10-6. Iya, Citelu lakukan serve. Iya, langsung. Iya, smash. Oh, keluar. Iya, kembali tambahan poin untuk Citelu. 11-6. Benar, guys. Ya, apakah Ranto Batang mampu untuk mengejar ketertinggalan poin? Mari kita lihat bersama saudara-saudara, masih banyak peluang tercipta di sini. Iya, untuk sementara Citelu A unggul. Ya, kembali Citelu A lakukan serve. Iya, berhasil di sana. Oh, langsung saja. Oh, berhasil diantisipasi. Iya, iya. Masih umpan-mengumpan. Iya, Ranto Batang. Iya, gerak tubuh yang cantik. Tapi masih bisa diantisipasi. Smash. Oh. Smash keras tadi tetapi keluar. Kembali tambahan poin 7-11. Untuk Ranto Batang A. Ya, Ranto Batang lakukan set ke depan. Iya, masih tertahan. Masih bisa ditahan. Smash. Oh. Lagi-lagi kurang akurat. Berbalik-baliknya juga. Keluar, kembali tambahan poin untuk Ranto Batang mengejar rupanya 8-11. Iya, Ranto Batang lakukan save. Iya, kali kita langsung saja. Iya, oh, gerak tipu tadi maksudnya. Iya, dia kembali umpan langsung. Oh, masih tertahan. Iya, kembali sebelum membangun serangan. Iya, smash. Ah, cantik sekali smash dari Pras. Dari tim Citelu, tambahan poin 12-8 untuk Citelu A. Iya, Citelu A siap melakukan serve. Iya, ke depan. Umpan saja di sana. Iya, smash. Oh. Tidak berhasil tadi di blok rupanya. Kembali tambahan poin mengejar rupanya 9-12 untuk Ranto Batang A.
Ya, run tempat yang melakukan set. Depan di sana. Iya, umpan smesho. Iya, tidak bisa diantisipasi tadi. Baik, tambahan poin untuk Cipelua 13-9. Iya, Cipelua lakukan set. Iya, dulu di sana, umpan. Iya, oh. Hampir-hampir saja. Saya gratis yang cantik. Iya, dilangsungkan saja. Iya. Oh, kurang akurat rupa-rupanya. Iya, saya tambahan poin untuk Citra 14-9. Kita lihat bersama saudara-saudara. Iya, saya lakukan set tadi. Depan lulus pas. Oh, masih bisa ditarik. Iya, dilangsungkan saja. Hampir-hampir saja terjadi kesalahan dari pemain-pemain dari Citra. Oh, langsung saja ke sana. Iya, umpan. Iya, gerak tipe yang cantik masih bisa ditarik. Oh, cantik sekali tadi. Nonoi, ya kembali mengejar rupa-rupanya Ranto Batang 10-14 untuk sementara skor pada sore ini. Iya, apa yang terjadi? Oh, kurang akurat dari smash dari Bayu. Kembali tambahan poin untuk Ranto Batang 11-14. Iya, bukan sudah? Iya, biasa. Iya, lupa langsung. Iya, apa yang terjadi? Iya, Nonoi, smash. Cantik sekali. Dan masuk kembali tambahan poin 12-14. Kembali Ranto Batang mengejar ketertinggalan. Mari kita lihat bersama saudara-saudara. Iya, Ranto Batang lakukan sup. Oh, ada sana. Iya, umpan dari langsung saja. Iya, Nonoi, smash. Oh, lemah saja smash. Umpan kembali baca 3. Iya, gerak tipu tadi maksudnya. Iya, cantik sekali. Iya, bola-bola pendek terjadi di sini. Iya, maju Ranto Batang membangun serangan. Smash! Oh, keras sekali smash dari Ranto Batang. Kembali mengejar bangkit. Iya, rupanya bangkit. 13-14 poin sejauh ini. Ranto Batang mengejar. Iya! Apa yang terjadi? Oh, apa yang terjadi? Mitra Volleyball. Apakah terjadi pelanggaran? Mari kita lihat bersama saudara-saudara. Iya, kita lihat bersama. Oh, ternyata poin untuk Ranto Batang 13-14. Oh, skor sama. Iya, smash kali. Oh, cantik sekali. Oh, apa yang terjadi? Oh, nepe. Jamul tadi mah. Nah, gitu sip. Oh iya, terjadi kesalahan dari Mitra Volleyball. Nah, tambahan poin. Oh, poin bertambah untuk Citra 15-13. Iya, bukan umpan. Iya, cantik sekali. Aduh, oh, cantik hebat sekali. Smash keras dari Tuan Nonoi. Tambah kembali mengejar 14-15. Iya, Ranto Batang lakukan set. Keras sekali di sana. Iya. Apa yang oh, hasil antisipasi. Kembali membangun serangan. Iya, Ranto Batang. Ya, langsungkan saja. Umpan. Iya, jeluh. Smash. Iya. Masih tertahan rupa-rupanya. Iya. Gerak tipu yang cantik. Smash. Iya. Serangan demi serangan. Iya, sambil sekali Mitra Volleyball. Pertandingan sore hari ini. Iya, tambahan poin untuk Citra 16-14. Iya, kembali Citra lakukan serve ke depan. Umpan Ranto Batang membangun serangan. Iya, smash dari pendek saja. Iya, masih Citra. Langsung saja tadi. Masih umpan kembali Nonoi. Smash. Oh, berhasil di blok. Tambahan poin untuk Citra 17-14. Ya, nah, Citra lakukan serve, masih membangun serangan Ranto Batang mengejar ketertinggalan. Kita lihat bersama umpan terus smash. Oh, masih di sana ada sialan Nonoi tadi menahan serangan. Oh, kurang agak pengembalian bola dari Ranto Batang. Kembali tambahan poin untuk Citra 18-14. Iya, Citra lakukan shot. Iya, kembali bola serangan. Oh, berhasil diantisipasi. Iya, cantik sekali smash. Wow,
hampir-hampir saja. Iya, pengembalian bola yang cantik, bro. Rangga batang. Oh, iya. Iya, serangannya bisa serangan mencari cerah. Smash! Jaya telur, apa yang terjadi, saudara-saudara? Sengit sekali pertandingan sore hari ini. Rangga batang! Berhasil dimanfaatkan oleh Ranto Batang, kembali tambahan poin untuk Ranto Batang 15-18. Ranto Batang rupa-rupanya mengejar ketertinggalan. Dia masih cenderung. Smash keras tapi masih keluar, kembali tambahan poin untuk Ranto Batang 16-18. Iya, Ranto Batang lakukan serve. Oh, berhasil ditahan. Iya, umpan saja. Oh, gerak tipu. Bukan suatu pelanggaran. Iya, dikembalikan saja pengembalian bola yang cantik dari Ranto Batang. Iya, apa yang terjadi? Smash! Oh, smash keras. Masih melebar, saudara-saudara. Kembali tambahan poin untuk Citelua 19-16. Citelua lakukan serve. Masih bisa ditahan umpan. Aduh! Wow, gerak tipu tadi berhasil diblok. Yeah, pengembalian dari Citelua, kembali membangun serangan. Ranto Batang, bola melambung tinggi, umpan. Oh, apa yang terjadi? Pengembalian kembali dari Ranto Batang. Iya, yeah. Smash. Bisa, sebenarnya ternyata tim dari anak-anak Citelua menemukan celah kosong di sana. Ya, kembali tambahan poin 20-16 untuk Citelua. Iya, Citelua lakukan sub. Lalu di sana, iya, gerak dia cantik. Iya, masih. Oh, sengit sekali kembali mengejar Ranto Batang. Iya, poin tambahan untuk Ranto Batang 17-20. Ranto Batang siap lakukan set. Iya, ke depan. Berhasil ditahan. Iya, smash. Wow, smash keras. Masih bisa dikembalikan rupanya. Iya, lelang. Oh, hampir-hampir saja terjadi kesalahan. Smash. Oh, kembali membangun serangan Ranto Batang. Iya. Smash keras yang terlalu melebar. Kembali tambahan poin untuk Citelua 21-17. Ya, Citelua lakukan serve, masih bisa ditahan. Smash. Oh, pengembalian bola. Iya. Oh, masuk. Kembali tambahan poin 22-17 untuk Citelua. Iya, Citelua lakukan serve ke depan, masih bisa tahan. Lalu umpan. Smash. Oh, masih bisa diblok. Kembali tambahan poin untuk Citelua 23-17. Iya, kita lihat bersama saudara-saudara. Ya, gerak tipu yang cantik dari saudara Nenek memanfaatkan kelemahan dari Citelua. Iya, kembali mengejar Ranto Batang 18-23. Iya, sep, Ranto Batang lakukan sep. Iya, membangun serangan Citelua. Oh, berhasil diblok. Oh, bola masih bergulir dan poin kembali untuk Ranto Batang 19-23. Iya, mengejar Ranto Batang kita bersama. Iya, lakukan serve. Oh, keluar. Terlalu keras dari serve dari Ranto Batang. Kembali poin, game point 24-19. Iya, Roy. Oh, masih beat. Apa yang terjadi? Di babak kedua kembali unggul 25-19 untuk Citelua. Orang ngecek kuat yang surak ya. Iya. Babak ketiga akan segera dimulai, Mitra Volleyball. Untuk sementara unggul 2-0 Citelua. Iya, kembali kembali poin untuk Ranto Batang. Apakah Ranto Batang mampu untuk mengejar poin? Mari kita bersama saudara-saudara. Oh, iya, kembali mengejar rupanya. 2-0 untuk Ranto Batang A. Ya, Ranto Batang lakukan save ke depan. Iya, masih ditahan. Oh, pengembalian bola yang cantik. Disambut tadi. Oh,
Iya, masuk dan 3-0. Tambahan poin untuk Cirebon. Apa yang terjadi? Iya, kembali poin untuk Cirebon 1-3. Cirebon lakukan set. Iya, dan umpan smash. Apa yang kembali tambahan poin untuk Ranto Batang 4-1. Lupa-lupa dan mengejar Ranto Batang. Di babak ketiga ini, wow, keras, sip terlalu berada keluar. Oh, bola punten kepanitiaan anu di luar atau anu keluar stadion Mangga Dipangnyanakeun. Aduh, bala ya, bala, ke, antusan rasa kedap. Itu dari iya, kembali Citro siap lakukan set. Ini lakukan set ke depan. Oh, lemah saja masih umpan. Oh, smash. Oh, bola. Keras sekali smash dari Noro. Sehingga tidak bisa diblok oleh pemain-pemain dari Citro. Kembali poin untuk Ranto Batang 5-2. Kembali umpan. Iya, umpan. Oh, pengembalian cantik. Iya, umpan. Iya, gerak tiba tadi. Oh, belum terjadi pelanggaran. Smash, oh, masih mulai di sana. Dia kembali Ranto Batang bangun serangan. Iya, pengembalian. Oh, apa yang terjadi? Iya, dan keluar dan kembali tambahan poin untuk Ranto Batang 6-2. Iya, Ranto Batang lakukan set ke depan. Oh, masih tertahan di sana. Kembali membangun serangan situ. Oh, smash kurang akurat tadi dari Citelua. Kembali tambahan poin untuk Ranto Batang mengejar 7-2. Iya, Ranto Batang lakukan set. Iya, smash. Oh, smash keras dari Citelua. Tidak bisa ditahan oleh Ranto Batang. Kembali poin untuk Citelua 3-7. Iya, Citelua lakukan set. Iya, umpan Ranto Batang. Iya, gerak tipu yang cantik sekali. Kurang akurat dari pengembalian bola dari Citelua. Kembali poin bertambah untuk Ranto Batang 8-3. Iya, terjadi kesalahan. Kembali terjadi kesalahan tim Citelua. Tambahan poin kembali untuk Ranto Batang 9-3. Iya, umpan saja. Smash. Oh, dan keluar. Smash keras dari Citrua. Rupa-rupanya mengejar tim Ranto Batang di babak ketiga ini. Unggul sementara 10-3. Iya, kita kembali ke pertandingan. Oh, masih terjadi umpan-umpan. Oh, gerak tipu yang cantik dari Ranto Batang. Iya, iya. Hey, masih bisa dikembalikan serangan demi serangan. Smash. Berhasil di-lock. Iya, dan poin kembali bertambah untuk Ranto Batang 11-3. Iya, Ranto Batang rupa-rupanya mengejar saudara-saudara. Langsung pengembalian tadi dilakukan oleh Citro. Wah, yes, beso. Masih bisa ditahan, umpan. Oh, smash keras dari Citro. Tidak bisa ditahan oleh Ranto Batang. Kembali tambahan poin untuk Citro. 4-11 untuk sementara unggul Ranto Batang. Ya, Citro. Oh, apa yang terjadi? Terlalu melebar. Kembali tambahan poin untuk Ranto Batang 12-4. Ya, Ranto Batang bukan sub. Iya, ada dari. Oh, malah upan. Bukan suatu pelanggaran. Smash. Oh, kreatif yang cantik sekali dari Ranto Batang. Memanfaatkan kelengahan dari tim Citelua. Kembali poin bertambah 13-4. Tim Citelua rupa-rupanya mengejar ketertinggalan. Kita lihat bersama saudara-saudara. So,
Pembapang kembali anak cantik. Iya lagi-lagi. Citrua. Iya memegang serangan. Ranto Batang. Smash. Iya. Smash yang cantik. Keras sekali. Kembali poin. 14-4 untuk Ranto Batang A. Iya, Ranto Batang A bukan set. Iya, oh. Masih, oh. Bukan sih perangkaran. Umpan. Iya, pengembalian yang cantik sekali dari Ranto Batang. Umpan sih perangkaran. Iya, umpan pendek saja. Tos. Smash. Iya, cantik. Lagi-lagi serangan demi serangan terjadi. Mitra Volleyball. Iya, kembali tambahan poin. 15-4 untuk Ranto Batang A. Tertinggal jauh rupa-rupanya Citru A. Kita lihat bersama Citru A. Iya. Tadi Citru melakukan serangan. Smash. Masih bisa ditahan. Iya. Hampir terjadi kesalahan tadi. Dikembalikan saja oleh pemain-pemain Citru A. Iya, smash. Masuk. Saudara-saudara. Kembali tambahan poin untuk Ranto Batang A. 16-4. Tertinggal jauh tim Citru A rupa-rupanya. Iya, mengejar ketertinggalan Ranto Batang. Iya, di, wow, gerak tubuh yang cantik. Iya, lagi-lagi. Oh, masih minta antisipasi. Iya. Sengit sekali pertandingan sore hari ini. Kembali poin bertambah 5-16 untuk sementara unggul Ranto Batang A. Citru bukan set. Iya, umpan saja. Iya, di pengembalian yang cantik dari Citru. Ranto Batang masuk kami. Iya, umpan dulu. Smash. Oh, masih bisa ditahan. Kembali umpan. Membangun serangan Citru. Iya, Ranto Batang. Umpan langsung. Smash. Oh, terlalu terlasan melebar. Kembali poin bertambah 6-16. Untuk semenol, sejauh ini masih unggul Ranto Batang A. Iya, cantik sekali smash crush dari Ranto Batang. Tidak bisa diblok tadi oleh Citru A. Baik poin pertama 17-6 untuk Ranto Batang A. Iya, di sana umpan. Smash! Oh, keras sekali dari sudut sebelah kiri dari smash. Dari Citru A yang masuk. Mencoba mengejar ketertinggalan Citru A 7-17. Yes, wow, gerak tubuh yang cantik, tapi masih bisa tinggi pengembalian. Wow, smash, iya masih bisa diblok. Iya, iya masih bisa umpan saja. Iya, dikembalikan saja. Umpan tinggi, aktif dalam cantik dari Citru A. Kembali mengejar 8-17. Untuk sementara masih unggul Ranto Batang A di babak ketiga ini. Iya, Citru A. Oh, keluar terlalu keras dari set. 18-8 untuk Citru A. Untuk Ranto Batang A maksud kami. Iya, Ranto Batang A juga set. Yes, yes, oh, cantik sekali. Terjadi kesalahan dari pemain kami, Ranto Batang. Kembali tambahan poin untuk Citru A. 9-18. Ya, Nonoy, smash, oh, cantik lagi-lagi serangan demi serangan smash keras dari Ranto Batang. Kembali 19-9. Iya, kita bersama saudara-saudara. Nonoy lakukan serve. Iya, umpan. Smash. Oh, lagi. Oh, masuk rupa-rupanya smash dari Citru A. Kembali mengejar 10-19. Iya, kembali Ranto Batang. Umpan, oh, terjadi kesalahan tadi. Iya, oh, Citru A umpan. Ah, cantik sekali. Pengembalian saja dari Nono. Umpan, smash. Iya. Kembali tambahan poin untuk Ranto Batang. 20-10. Iya, Citru A umpan.
Semes. Oh, masih bisa ditahan. Iya, di blok saja tadi masih umpan-umpan terjadi di sana. Iya, Citro kembali. Oh, hampir-hampir saja terjadi kesalahan. Ranca Batang show. Cantik sekali. Iya, serangan dari Ranca Batang bertubi-tubi. Mitra Volleyball 2-1-10 untuk sementara mengejar Ranca Batang. Selesai. Akhir lagi. Smash keras dari Citro keluar 2-2-10. Iya, Ranca Batang lakukan set. Iya, gerak di putri lakukan. Iya, umpan. Smash. Iya, masih bisa ditahan. Saudara-saudara. Iya, masih umpan balik. Iya. Langsung saja di smash tadi. Tetapi kurang akurat. Akan kembali tambahan poin untuk Citro 11-22. Ya, Citro lakukan set. Iya, kembali Ranca Batang membangun serangan. Iya, pengembalian tadi dilakukan oleh Ranca Batang. Smash! Iya! Kurang akurat mengenai sadiru pada depannya. Iya, kembali Citro mengejar 12-22. Iya, lakukan set dari Citro. Iya, Ranca Batang. Langsung saja, umpan. Smash! Iya! Terjadi kesalahan. Dari Ranca Batang kembali tambahan poin 13-22 untuk Citro. Ya, dan tapi sementara unggul masih Ranca Batang. Citro lakukan sub. Iya, langsung saja Ranca Batang. Smash. Oh, masih bisa ditahan. Iya, apa yang terjadi? Oh, terjadi kesalahan dari Citro. Tambahan poin kembali 23-13 untuk Ranca Batang. Ia mengejar ketertinggalan rupa-rupanya. Iya, Citro. Iya, langsung kalau umpan. Iya, gerak di biar cantik. Oh, kembali tambahan poin untuk Citro. Iya, 14-23. Kembali mengejar Citro A dan di sementara unggul Ranca Batang. Iya, umpan loy, smash, oh masuk, oh lagi cantik sekali dan game point 24-14. Satu poin lagi, Ranca Batang akan memenangkan pertandingan di babak ketiga ini. Iya, Citro membangun serangan, umpan, smash, oh, oh, masuk terjadi kesalahan tadi. Iya, 15-24. Dan game point untuk keunggulan Ranca Batang. Ya, Citro lakukan set. No, no. Smash. Iya, yeah. Apa yang terjadi? Oh, masih bisa ditahan. Smash. Iya. Yeah. Masih bisa diantisipasi rupa-rupanya oleh tim Ranca Batang ini. Citro lakukan umpan. Smash. Oh, smash keras diambil dari Citro. Kembali tambahan poin 16-24. Iya, langsung saja. Iya, smash. Oh, masih bisa. Iya, langsung. Mitra Volleyball unggul kembali 25-16 untuk kemenangan Ranca Batang di babak. Aduh, galau nilai terus. Lagi-lagi kini Citro membangun serangan lewat siapa di sana, ada Nonol, smash, begitu keras. Tapi sayang pertahanan yang berlapis yang dibangun ke Citro FC ini. Kali ini Ranca tipis datangnya bola, sontek sedikit, ada siapa di sana, coba Anggi, smash keras. Namun dapat ditahan dengan mudah kali ini Ranca Batang. Sontek sedikit, penyelamatan bola. Lagi siapa di sana? Smash keras sekali, tapi dapat dikembalikan kali ini lagi Ranca. Pertahanan yang berlapis kali ini dibangun oleh C
Cipelo lagi-lagi kali ini sayang sekali penyelamatan kurang begitu sempurna sehingga mengakibatkan poin untuk Rantau Batang. Kali ini ada siapa di sana? Jamset lakukan sudah keras datangnya bola, ada siapa di sana? Busren, tapi sayang bolanya tidak masuk. Lagi-lagi kali ini lakukan set tipis, ada Galung di sana, sedarkan ke depan. Siapa? Yusran. Kali ini dapat dimentahkan dengan mudah. Lagi-lagi Rantau Batang. Anggi sedarkan ke belakang, tapi ada Rantau Batang sudah siap di sana. Semes sempat sedikit penyelamatan yang gemilang. Kali ini Rantau Batang. Lagi-lagi ada Nunoy ke belakang. Semes tapi sayang tidak dapat. Kali ini Anggi lakukan keras datangnya bola, Rantau Batang kembali semes pertahanan yang begitu keras, sontek sedikit kembalikan lagi, ada Galung sana, sontek Yuslan semes, tapi kali ini dapat dipendung. Lagi-lagi mentah, lagi ada Nono bisa disedarkan ke depan, masuk. Lagi-lagi poin bertambah menjadi 4-1. Kali ini Rantau Batang. Rantau Batang. Kali ini ancang-ancang set keras datangnya bola, sodorkan ke depan di sana. Sontek ke belakang. Poin rupa-rupanya diuntungkan dengan kesalahan pemain depan menyentuh net. Kali ini siapa gerangan ke belakang, tapi sayang kali ini 3-4-1 di muka. Kali ini Rantau Batang memimpin. Cipelu lakukan sip ke belakang, dapat dipatahkan. Nunoy sodorkan, ada siapa di sana? Bayu lagi-lagi sempet, hati-hati. Aduh, pertahanan berlapis tapi semes begitu keras. Kali ini kembali poin 5 untuk Rantau Batang. Sip, lakukan sudah, datang tipis datangnya bola, pukul pukulan tapi sayang masih menjauh. Kali ini Nonoy kembali keluar, poin bertambah untuk Cipelu. Kali ini Cipelu ancang-ancang, siapa gerangan di sana? Kali ini Jamset keras datangnya bola, semes tapi sayang. Kali ini lagi-lagi kembali bola ada Nono di sana, sontak sedikit. Lagi-lagi ke belakang. Kali ini rupanya bola-bola kecil dimainkan. Bayu semes. Poin bertambah untuk Rantau Batang menjadi 7-4. Lagi-lagi kali ini kembali dapat dipatahkan, sempat sedikit ada Nonoy, kembali ke belakang Nonoy, blok, tapi sayang pertahanan kali ini cukup lemah di barisan depan. Lagi-lagi sip, lakukan sudah, tipis datangnya bola, ada Bayu sempat sedikit, bola-bola kecil kali ini, lagi-lagi ke belakang. Poin bertambah menjadi 5-8. 3 di muka. 5-8. Kali ini ke belakang keras datangnya bola Nonoy, tapi sayang. Lagi-lagi ke belakang. Kini Rantau Batang membangun serangan. Semes begitu keras tapi dapat dipatahkan. Kembali, tapi sayang
kurang cermat, tidak bisa memanfaatkan situasi. Kali ini Ranto Batang set kembali, lakukan sudah ke belakang. Siapa yang menuju Anggi? Netting terjadi poin untuk Citu. Kali ini Citu bangun serangan ke belakang. Tipis datangnya bola, tapi sayang poin lagi-lagi poin. Kali ini semangat untuk para pemain. Permainan yang begitu ketat, saling mencuri angka dan saling meninggalkan. Kali ini kebelakang poin, lagi-lagi poin bertambah satu di muka. Kali ini mengejar, akankah si Teluh dapat memenangkan pertandingan di pada sore hari ini? Kali ini baru serangan, ada mulai, tapi sayang bola-bola kecil di sana. Galung santai sedikit, lagi-lagi kembali, tapi dapat dipatahkan. Kembali lagi-lagi ke belakang, main bola-bola kecil, nampaknya sangat berhati-hati. Kali ini sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Smash bagi Tokoro, tapi dapat dipertahankan. Lagi-lagi bola-bola kecil, kali ini masih bola-bola kecil, bola-bola kecil. Tambah ke belakang, lagi-lagi. Sayang pemain belakang kali ini, rupa-rupanya hanya menjadi penonton saja. Lagi-lagi kali ini dengan mudah, lagi-lagi kembali sodorkan, semes keras, ada Anggi di sana, santai. Rupa-rupanya apa yang terjadi kali ini? 11-8, 3 di muka, akankah 11-8, akankah bisa mempertahankan kali ini atau meninggalkan lawan? Lagi-lagi jumpsuit, lakukan sudah, kembali semis Anggi, bagus sekali poin pertama. 2 di muka kali ini, 2 di muka. Makanya lagi-lagi kali ini lakukan galung, jumpsuit ke belakang, sendek sedikit, ada nomor semes, tapi begitu lemah, tapi sayang kontrol yang belum sempurna. Kali ini poin bertambah untuk Ranto Batang, dan kali ini Ranto Batang jumpsuit lakukan sudah, keras datangnya bola, ada siapa di sana, sodorkan semes, begitu keras, masuk, kali ini masuk, hakim garis menyatakan bola jatuh di dalam arena poli. Kali ini kembali ke depan, santai sedikit, ada Noy, lokalan yang sangat keras, tapi mampu dibendung. Kali ini dapat dipatahkan, lagi-lagi catet, ada siapa di sana, kembali santai keluar, poin bertambah, satu di muka, lagi-lagi satu di muka. Akankah Citu kali ini lewat Anggi ke belakang, ada menoy sontek, semes begitu keras, tapi dapat dipatahkan. Lagi-lagi kali ini Yosran, tapi sayang lagi-lagi nampaknya poin. Biar apa? Poin berapa? Skor akhir 13-11. Kali ini dengan sistematis dimenangkan oleh siapa, Pak? Oh, nampaknya pertandingan di sore hari ini beda tipis, saudara-saudara. Cukup dengan 2 angka kali ini dari Ranto Batang yang dikomandani oleh saudara Momoy. Begitu lunglai, beda tipis 2 angka. Kali ini kembalikan ke Bung Lovie.